Jawa tahun ini udah masuk musim hujan ya Mbak? Betul banget, apalagi kemarin pas malam tahun baru ya, kita disambut dengan hujan yang sangat lebat sampai dengan pagi-pagi sekali. Dan di beberapa wilayah Jakarta itu terendam banjir kan Mbak? Iya betul, makanya nih ya Nyonya Hetty Andika Perkasa memberikan bantuan kepada korban bencana banjir khususnya di wilayah Tangerang. Oh betul Mbak, karena di wilayah Tangerang merupakan salah satu dari yang terparah korban banjir di sana ya. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat ya bagi korban banjir di sana ya. Awal mula kejadian jam 6 pagi air sudah naik di belakang rumah. Kita semua standby di rumah semua. Selanjutnya saya istirahat dan dibangunkan waktu jam 2 siang. Air sudah di depan pintu depan rumah. Itu saya langsung ngamanin yang bisa saya amanin. Yang pertama saya amanin kasur sama baju-baju anak sama istri. Selanjutnya saya bantu yang lain mengevakuasi barang-barang. Sebelum saya mengangkut barang-barang saya sendiri, barang-barang elektronik, kita angkut sama-sama barang-barang. Kami waktu dikabari kalau air udah di depan rumah, aja langsung anak kami evakuasi ke room 1 di room atas di lettingan kami. Dan itu kami belum tahu kalau sampai sedadar ininya banjir. Karena udah nyamuk, begitu banjir datang kan nyamuk banyak ya, Pak. Terus anak-anak udah nyamuk semua seluruh badan, terus kami langsung ke room atas, langsung mengungsi. Bapak-bapaknya di sini kan membantu mengangkut misil, amunisi, peluru dan rudal sebelum terendam karena bahaya menanam terendam. Alhamdulillah ketika Ibu Kasat kesini dengan membawa bantuan seperti itu, kami merasa bersyukur sekali karena dari kemarin juga kami nggak bawa apa-apa, cuma bawa anak aja. Untung banyak bantuan itu sangat sangat membantu untuk kami. Kami merasa terharu juga ngelihat kondisi rumah seperti ini kan, kami udah sedih sekali kan, jadi udah ada kayak bantuan seperti itu, kami merasa terbantu, udah kayak mengurangi beban kami yang di rumah itu. Terima kasih atas bantuan dari Bapak dan Ibu Kasat. Semoga bantuannya membawa berkat dan manfaat untuk kami semua.